Street. This is block 50. Dekat tapak tu kan? Yeah. Yeah. And then 07 is that one, 5 Permata. Sana pun ada tempat parking eh. 5 Permata. Mari kita tengok dekat kaunter dia dulu, okey. Available on Foodpanda and GrabFood and also through here. Rawon jengganan sambal goreng. Ni all the food at the counter. Nice kan? Yang ini nasi sambal goreng 550. This is nasi jengganan. Nasi jengganan. Eh, jengganan nasi rawon. Ini sambal goreng. Ada ayam, ada bergedel, ada serunding. Rawon, ada tempe, ada paru, ada bergedel, ada tahu, ada belacan, ada kawah biskuit. Rawon ya? Itu rawon. Ya, rawon ini. Rawon ini. Ya, rawon ini. Dagangnya best. Okay, ini kita try eh. Memang betul kita makan dan ini sedap eh. So, you all jangan komen kita apakah apa ya. Siapa cakap makcik tak pergi ke center? Ini yang kanan. Saya takut tak dengar tau. Kita pergi Bedok. Muka dia ada tambah goreng. Kau tak di kanan dia? Tak lah. Dia punya bakar dia pun actually quite big. Ada. Dan bukan macam instan punya eh. Macam buat sendiri eh. Tempenya sebesar-besar tempe. Tak ada kasi hal apa. Eh, dia punya sambal goreng sedap eh. Ini tak banyak hantar, sedap. Rasa dia cukup. Dan kita punya breakfast heavy gila je. So orang Bedok yang nak keluar rawon ni datang sini. So orang yang tinggal Bedok yang keliling kan. Korang malas nak masak, korang beli je lauk eh. Mungkin dah $5 je. Kalau kau ada hari kau malas masak. Lunch dinner pun masih mampu. Hari makan tu, besok makan ni. Sama belakang tu. Belum try dia tadi. Belum sekarang ni. Oh, nice. This one. Tu nama kedai is 5 Permata. You all try lah eh. Bila makan kat sini eh. Dibayar makcik. Bukan makcik namanya kalau tak tapau.